Assalamualaikum, nama saya Raina Felicia, kelas 6B. Saya akan membacakan pidato supaya teman-teman gemar membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Serwa 2 dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Sehubungan dengan ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat saya tentang betapa pentingnya gemar membaca. Di era modern ini atau era digital ini, tentunya masyarakat sudah berkurang akan minat membacanya karena banyaknya gadget yang lebih menguasai pasar Indonesia, sehingga dewasa maupun anak-anak lebih berminat di sosial media. Tujuan saya di sini mengajak kawan-kawan semua untuk menumbuhkan rasa cintanya terhadap buku, sehingga tumbuh kemauan dari diri kita sendiri untuk membaca, agar wawasan kita menjadi luas. Karena dari membaca banyak manfaat yang bisa kita dapat. Kita juga bisa gemar membaca, bahkan dimulai sejak dini, agar wawasan yang kita dapat berguna di masa depan. Jangan hanya terpaku dengan gadget saja, kita harus lebih mengutamakan minat membacanya agar tidak tertinggal informasi yang ada dan generasi muda Indonesia semakin maju. Demikian pidato ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.